Halo semuanya, aku Tsubasa. Ngapain hari ini? Mau masuk SMP. Tapi aku ada sahur terus aku ngantuk terus. Kau ngantuk. Jadi Tsubasa hari ini SMP, masuk SMP pertama kali. Bawaannya tuh pakai jas. Ini seragam sekolahnya tapi masih kegedean sedikit. Tasnya segede apa Tsubasa? Tasnya segede banget ya. Yuk let's go. Sebenarnya orang tuanya di SMP nggak bisa dua karena karena di SMP mungkin kemarin takut corona kali ya, jadi cuma bisa orang tua satu. Mamanya pengen banget datang, jadi papanya nggak datang, jadi kita berdua. Apa tuh? Jadi sekarang mamahnya yang datang. Kalau kemarin kan di SD orang tuanya bisa dua, tapi kalau di SMP ini dibilangin orang tuanya cuma bisa satu. Tuh. Oke, kita baca. Coba lihat tasnya. Segede gitu. Kayak mau kerja. Parah. 5 menit lagi jam. Semenit lagi. Semenit lagi katanya. Baru bisa. Oke, deg-degan enggak? Sedikit. Warna mochi warnanya apa? Ambilnya taruh sini aja biar kantor. Ntar nggak ambil. Gimana? Gimana? Basa. Udah. Jam berapa ini? Ani gak ada jawab. Ya. Kalau kukan semua, sudah tolak. Oke. Jangan rusak. Tuh. Ini kemarin udah dikecilin tapi dilepas lagi katanya terlalu kependekan, jadi ya udah kita buka lagi. Let's go. Hari ini kita sama kayak waktu masuk SD tapi nggak boleh di video ini ya. Apalagi SMP tuh di depan apanya itu namanya, di depan gerbangnya udah ada gambar-gambar, dilarang video, dilarang foto gitu. Jadi kita nanti pasti cuma foto-foto Tsubasa aja. Mama Sakura juga hari ini sekolah gitu. Jadi kita hari ini mau masuk SMP tapi nggak bisa video dalamnya. Tsubasa, nanya. Kita kecepetan. Terus hari ini dingin tuh, mendung. Tiap acara ada aja. Terus sakuranya udah habis. Tinggal dikit, nanti mungkin foto di bawah pohon sakura tapi tinggal sakura yang rontok-rontok gitu. Oke, bentar lagi katanya. Ternyata kita kecepatan nih. Ini tuh pagar sekolahan. Gak boleh di video sebenarnya. Agak jauh. Tsubasa deg-degan gak? Entah kalah sedikit. Sedikit katanya. Mamanya kecepatan banget ini. Masih 15 menit lagi, gimana ini? Terus orangnya kata. Terus gak ada orang. Mamanya cepet. Ya pergi. Gitu. Iya. Ya udahlah, coba sekarang. Tunggu aja di depannya. Ntar tiba-tiba ada orang. Ya kan? Tsubasa tuh rambutnya nego sih. Ini enak. Tsubasa no baju. Coba tasnya belakang tas. Tuh segede gitu. Jadi kita udah selesai acara sekolah.
seperti biasa nggak boleh divideoin, nggak seru ya, takutnya nanti kalau masuk YouTube ada yang marah gitu. Terus papanya libur tuh karena masa anaknya lagi masuk, jadi dia libur. Terus kita mau foto deh, kunci dong pintunya, masa nggak dikunci. Terus kita mau foto di taman ya, Subasa, hey, dia mah gitu. Jadi kita mau foto nih karena ini kan spesial, jadi kita mau foto berkeluarga gitu, rapi. Soalnya tadi di sekolah SMP orang tuanya nggak boleh dua, harus satu. Oke, pagi. Jadi sekarang kita mau foto di taman nih, udah jalan nih. Subasa mau apa? Mau foto ya sama papa ya. Tapi Sakura juga belum pulang SD nih, jadi kita foto biar ada foto berkeluarga. Kita foto dulu deh di koeng sebelah rumah ya, Oni-chan. Nih Sakura deket rumah udah kayak karpet pink tuh. Kita mau foto dulu. Wah, bagus banget tuh. Ayo Sasing, di mana? Sini nih. Cakep. Udah selesai SMP. Hah? Udah selesai SMP? Belum dong. Mereka udah karamnya naik. Udah naik SMP nih. Bagus banget deh sakuranya tuh. Oh, tuh liatin tuh rontok hujan sakura. Sudah SMP, puasa juga gambate. Nanti vlognya abis ini langsung ke buka puasa ya. Coba dengerin mama dulu, mau buka puasa di mana? Saya tuh. Ah, mama tuh paling males restoran itu, udah bosan. Jadi hari ini biar spesial Subasa lagi. Kemarin spesial Subasa lulus SD, hari ini spesial Subasa masuk SMP. Terus jadinya dia yang pilih restoran, dia yang pilih makanan, tapi pilihannya selalu nggak itu-itu mulu, bos. Padahal dia yang spesial. Nanti kalau giliran Sakura yang spesial, Sakura yang pilih, kamu jangan res ya. Enggak lah ya. Gimana tadi? Dengerin dulu. Gimana tadi di Gakko? Biasa. Senang nggak? Biasa. Nggak doki-doki. Terus temennya udah kenal. Udah. Alhamdulillah ya. Ya, belum ini Sakuranya. Nih, Sakuranya baru pulang sekolah. Kita foto-foto keluarga. Ini Subasa yang udah lelah. Coto marah-marah suruh. Ya apa-apa. Yuk, kita pulang. Ya kan dia baru pulang. Let's go. Jadi kita mau buka puasa. Sekarang udah mau jam berapa, Sabra? Udah setengah 6, ternyata busnya lama. Nih kita mau naik bus tuh. Tapi Subasanya lagi juku, lagi les. Terus dia hari ini kan naik ke SMP, masuk SMP. Jadi kita biasa kalau ada yang spesial kita makan di luar. Nih Sakura sama mama nyusul. Hari ini dingin lagi, tadi masih pakai baju pendek. Pendek jana ya, tipis. Terus kapalnya juga ada urusan karena tadi libur, jadi ketemunya di stasiun. Tapi ternyata bisnya masih belum datang. Tapi nggak apa-apa, Subasa kan sampai jam 6.20, bukanya jam 6.08, jadi pas lah kita masuk ke restoran. Subasa juga selesai, terus nyusul. Sakura pakai masker, lucu banget nih. Tuh, lain karakter. Kita beli di Shibuya ya. Kita lagi nunggu bus nih, masih 5 menit lagi. Gak apa-apa deh, mepet sama maghrib. Biar pas kakaknya juga datang, makannya bareng. Bye, vlog kita hari ini seharian Subasa dari masuk SMP sampai
buka puasa. Yeay, gampang deh Sakura, puasa kelima masih lancar ya. Semangat. Kita mau makan di sini nih, tuh. Jadi kita udah di restoran. Udah buka puasa banyak sekali. Di rumah. Allahumma fasultu kita udah di restoran, ada papa juga, tapi Onichan belum datang ya. Kita makan duluan, nanti Onichan kesini. Kita waktu itu ke restoran ini sama Sakura, terus minta duduk dekat Sakura, tapi penuh. Sekarang udah nggak penuh, cuma Sakuranya udah habis nih. Tuh, Sakuranya udah dikit. Kita di jendelanya tuh. Nah, Sakura udah buka puasa. Onichan-nya belum balik. Ya Sakura-chan. Dia ngantuk nih. Karena apa ya? Nggak tahu si Ranai. Sakura pesan apa? Om rice tuh, oh isi so, wow, tapi gede ya. Papa puasa ya. Papa buka pakai apa ini? Hamburger dia, ya, hamburger lagi. Terus mama ini, karena mama lagi diet jadi makanya begini. Ya, tadakimasu. Oh, Onichan belum datang juga nih, udah 20 menit. Oke, selamat makan. Nanti kalau nggak kenyang mau pesan sweet-sweet, tapi biasanya dari kemarin udah kenyang aja. Udah deh, kita lagi nunggu Onichan nih, belum datang. Tuh dia Onichan lagi jalan, dia pulang les. Tuh. Dia tahu nggak mama di pinggir? Oh dia tahu tuh, bye. Oke deh. Dia baru datang. Tuh, Tsubasa Onichan udah datang. Oi, Okairi. Yahoo. Okairi. Otsukare sama deshita. Ayo kita buka puasa. Kita baru datang juga makanannya. Ayo katane. Teh? Salah. Allahumma laka sumtu. Wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika. Amin. Ya arhamar rahimin. Rohimin. Amin. Amin. Tadakimasu, kita udah habis. Dia baru datang. Kita udah habis. Dia baru datang. Nih Sakura masih malam-malam. Masih ada dikit. Sakura, udah kenyang belum? Udah kenyang nih, terus mau pulang. Tapi tadi udah kenyang makan lauk banyak, terus mau makan dessert udah kekenyangan, tapi Tsubasa minta beli kue. Nih Tsubasa, hey, katanya nggak makan dessert ya, tapi mau beli kue kan. Masih bagus juga nih Sakura dilampuin padahal udah rotok. Udah pulang. Sekarang Sakura mau isi kartu kereta dulu, karena kartu keretanya udah tinggal dikit. Oh masih ada 500. 1000 aja lah. Sori chuu desu. Oke. Okay. Udah let's go. Sekarang Sakura udah diisi. Terus katanya Tsubasa pengen kue ini nih. Kasaneo. Coba kita cek kuenya. Beli dua aja ya. Duci aja.
Kita beli dua aja. Bisa pakai di dua ini. Jadi kita udah kenyang. Sekarang mau pulang naik bus. Sakura itu sama mama, Tsubasa sama papa nih. Tsubasa sama papa di situ. Kita di belakang. Ngantuk. Terima kasih udah nonton ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. See you next vlog. Dadah. Jangan lupa nyalahin lonceng ya. Biar gak ketinggalan video-video aku. Terima kasih. Dadah.